Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Vincentia De Sugiawati di YouTube channel Vincentia TV. Terima kasih yang sudah subscribe YouTube channel ini dan yang sudah klik video ini. Semoga konten yang ada di sini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, hari ini saya mau sharing tentang website penting yang kalian bisa manfaatkan untuk belajar fisika dan matematika, khususnya untuk kalian yang saat ini sedang mempersiapkan diri menghadapi kompetisi sains nasional atau KSN. Bisa juga untuk guru-guru pembimbing olimpiade dan siapa saja yang tertarik belajar matematika dan fisika. Nah, konten ini saya buat tidak hanya untuk teman-teman yang ada di Indonesia, tapi juga untuk teman-teman yang ada di luar negeri yang saat ini sedang mempersiapkan diri menghadapi International Mathematics atau International Physics Olympiad. Oke, langsung saja kita mulai dari matematika. Nah, ini untuk adik-adik yang sedang persiapan menghadapi kompetisi sains nasional matematika. Kalian bisa belajar dari situs imemat.com. Nah, nanti kalian di sini akan menemukan banyak informasi ya, khususnya tentang olimpiade, buku, pelatihan, ada forum juga. Nah, di sini nanti bagian olimpiade ya, olympiads, teman-teman klik. Nah, kalian akan lihat ada problems from olympiads. Nah, ini adalah soal-soal yang sudah diujikan di international competitions atau national competitions dari berbagai negara ya. Nanti kalau adik-adik mau lihat soal-soalnya, misalnya dari negara, nah, kita coba pilih satu ya, India misalnya. Kita klik India. Dan di sini ada problems. Nah, dari tahun 1986 sampai 2021. Ini kalian bisa download ya. Ini misalnya 1989. Nah, akan muncul nih file PDF yang bisa kita download secara gratis. Kita coba lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi ini soal-soal yang sudah diujikan tahun 1989. Adik-adik bisa gunakan untuk latihan. Nanti kalau adik-adik merasa kesulitan karena soal-soal yang ada di sini itu untuk persiapan misalnya ke tingkat internasional, kalian bisa minta bantuan guru-guru atau pembimbing olimpiade kalian. Begitu juga untuk guru-guru yang menjadi pembina olimpiade bisa menggunakan soal-soal di sini untuk dibahas bersama para murid di sekolah. Oke, nanti kalian bisa lanjutkan ya, lihat contoh-contoh soal yang dari India ini. Kemudian misalnya kalian melihat dari Jerman, Germany, itu kita klik negaranya. Kemudian ya, kalian bisa lihat di sini ya. Kita coba download, misalnya yang ini mereka belum masukkan soal-soalnya di tahun 2008 sampai 2021. Ini kita lihat di tahun 2007. Oke, seperti ini. Soal di Jerman, ya ini soal yang ada di tahun 2006-2007, first round. German Federal Mathematical Competition. Nanti kalian juga bisa gunakan untuk latihan, memperbanyak latihan soal kalian agar lebih siap menuju Olimpiade Fisika dan Olimpiade Matematika. Sama, nanti kalian cek ya untuk negara-negara yang lain, ini ada banyak sekali. Dan kalau lihat Jepang, ini ada contoh soalnya.
camp. Ini kalian bisa gunakan untuk belajar ya. Check handouts. Geometry configurations. Nah, ini handouts-nya. Okay. Ada book recommendations, ada rekomendasi buku. Ini buku-buku yang bisa dibaca. Kemudian ini ada integer polynomials. Ini bisa di-download juga materi-materinya. Combinatorics, geometry ya. Ini kalau mau lihat informasi tentang profesornya, Yue Zhao ini ya, dari MIT, Department of Mathematics dari MIT. Ya. Ini ada pengalaman ngajar, ada publikasinya, di penghargaan. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, teman-teman bisa lihat di Cinta. cheenta.com. Di sini ada Physics Olympiad, Maths Olympiad. Ini ada past papers ya. Nanti kalian bisa cek ya. Misalnya kalian mau belajar untuk Olimpiade Matematika atau Olimpiade Fisika. Kemudian bisa dilihat past papers-nya. Yang keempat, teman-teman bisa belajar dari situsnya Evan Chen. Nah, there are some handouts I've written over the year. Jadi, beliau ini menulis handouts ya. Ini handouts-nya, the math and problem solving. Nah, ini dia. Nanti kalian baca-baca lagi ya. Ini, I suggest reading through the beginner's page first. Nanti di general ini ada English. Notes on proof writing styles. These were used at MOP 2016. Nanti kita lihat di sini. Okay, ini handouts-nya ya. Bisa kalian pelajari. Kalau ada kesulitan, kalian bisa minta bantuan guru kalian di sekolah. Ini banyak ya. Ada tentang combinatorics, geometry. Ini ke bawahnya masih banyak file-file PDF yang bisa di-download dan dipelajari. Di sini di bagian Olympiad ada problems. Nah, ini adalah Olympiad problems and solution. Jadi ada kumpulan soal-soal Olimpiade dan pembahasannya. Ini dari Amerika ya, USA Math Olympiad. Dari tahun 1997 sampai 2021, ada banyak sekali latihan-latihan di sini yang bisa kalian gunakan. Misalnya kita ambil contoh ya, tahun lalu. Ini ada videonya juga. Misalnya ini saya download. Nah, di sini ada problems ya. Kalian bisa gunakan untuk latihan. Dan ada solutions-nya juga. Ini ada answer. Jadi soal-soal seperti ini, handouts, latihan-latihan soal Olimpiade tingkat internasional sangat direkomendasikan untuk kalian yang targetnya mau banget ya, yang targetnya mau mewakili Indonesia ke tingkat internasional. Nantinya kalian akan mengerjakan soal dalam bahasa Inggris dan inilah saatnya kalian berlatih ya, mengerjakan soal dalam bahasa Inggris. Ada banyak sekali contoh-contoh soal dan pembahasan. Nanti kalau kalian mau lihat informasi yang lain, kalian bisa langsung mengunjungi situsnya ya di web.evanchen.cc. Yang kelima, ada Math Olympiad Teaching Notes. Nah, ini kumpulan teaching notes. Ini kalian juga bisa gunakan untuk belajar. Ada banyak sekali file PDF. Teaching notes untuk tiap materi ya. Dari banyak ini ada number theory. Kita coba lihat number theory. Nah, ini teaching notes untuk number theory.
ada banyak topik ya. Misalnya ini dari tahun 2013. Ini topik-topiknya 2012, 2011, 2010, 2009, 2008. Dan ke bawah ini yang ini ada 1998. Ini yang kelima, yang keenam. Ini ada Google Drive ya. Jadi ada yang nge-share file-file belajar, misalnya buku National Olympiads ya, latihan-latihan soal olimpiade dan pembahasannya. Misalnya ini kita lihat di folder books ya, ini ada banyak sekali buku yang berkaitan dengan matematika dan olimpiade. Kalkulus, buku kalkulus, ini National Olympiads. Ini kumpulan soal-soal dari beberapa negara. Misalnya ini USA. Ada dari Albania, Brazil, Argentina, Austria, Belgium, Prancis, France. Ada Olympiad Papers. Nah, ini soal-soal olimpiade tahun 2011, 94, ini ada 2000, 2001, ada banyak ya. Ini ada banyak koleksi soal-soal olimpiade. Dan ini ada problems. Ini latihan soal juga. Ini Putnam Solutions dari tahun 85 sampai 2010. Pembahasannya. Ini questions papers. Dan teori, teori-teorinya ini. Ini kumpulan teori, misalnya combinatorics, differential calculus. Oke, yang keenam ya ini. Sekarang yang ketujuh, kalian bisa membuka imooficial.org, International Mathematical Olympiad. Di sini kalian bisa cek timeline, countries, results, search problems, Hall of Fame about IMO. Nah, nanti bagian problems ya. Kalau kalian klik di sini, kita lihat. Nah, ini dia. Latihan soal ya. Olimpiade Matematika dari tahun 1959 sampai ini 2019. Yang 2020 belum dimasukkan. Nah, untuk file-filenya bisa di-download ini dalam bentuk PDF. Kalian bisa pilih bahasa, misalnya mau bahasa Inggris ya. Kemudian filenya di download. Oke, ini soal IMO 2019, International Mathematical Olympiad. Ini di UK ya, tanggal 11 Juli sampai 22 Juli. Ini ada problems and solutions. Ini bagus nih. Kalian pelajari soal-soalnya, pembahasannya. Nanti kalian kalau mau cari tahun-tahun sebelumnya, ini kalian bisa langsung download di sini. Selanjutnya kalian bisa mencari latihan soal Olimpiade Matematika di artofproblemsolving.com. Nah, ini websitenya bagus sekali untuk belajar. Nah, ini langsung aja kita munculkan problems and solutions ya untuk IMO. Dari tahun 1959 sampai ini 2021. Lengkap ya. Kita cek tahun 2020. Nah, seperti ini. Oke, nanti kalian bisa langsung kunjungi artofproblemsolving.com. Nah, di sini selain informasi problems and solution IMO, ada juga Olympiad books. Ini ada buku-buku yang direkomendasikan. Ini untuk belajar inequalities, polynomials, functional equations, number theory, geometry. Dan masih banyak lagi. Oke,
Oke, nah ini untuk physics competition. Tadi untuk matematika, ini untuk fisika. Nanti kalian bisa cek linknya di International Physics Competition. Oke, ini ada National Physics Competition di Kanada, US. Ya, ini ada Regional Physics Competitions. Ada past contest, online resources, ya. Ada physics books, physics scholarship, science competitions, mathematics competitions, physics. Sekarang untuk fisika. Nah, untuk adik-adik yang mempersiapkan diri menghadapi KSN Fisika, ini bisa mengunjungi peaceprop.com. Ini ada problems and solution untuk IPO, International Physics Olympiad, ya. Ini materi mechanics, electromagnetic, thermodynamics, dan materi lainnya. Ini tahun 2019 di Israel, Portugal, Indonesia. Ini ya latihan soalnya yang bisa di-download. Misalnya kita mau lihat ini. 2019 ya. Untuk physics of microwave oven. Problems, ada problems, ada solutions. Jadi ada soal, ada pembahasannya. Oke, seperti ini ya. Lihat solutions-nya. Oke, ini pembahasannya. Ini ada dari jyu.v ya. Jadi ada problems and solutions untuk International Physics Olympiad dari 1967 sampai 2009. Nah, nanti kalian bisa lihat ya soal-soalnya. Ini misalnya kalian mau lihat IPO 2009 di Meksiko. Ini ada theoretical problem. Bisa download PDF-nya. Ada theoretical solutions. Jadi sudah ada problems dan solutions-nya. Jadi ada pembahasan, ada soalnya juga. Ya, nanti kalian bisa cek ya yang mau belajar fisika. Nah, ini yang terakhir, kalian bisa mengunjungi newtondesk.com. Ada banyak informasi di sini, ada study notes, periodic table. Nah, ini kalian cek di Physics Olympiad Past Papers Questions. Ini ada banyak soal-soal Olimpiade Fisika tingkat internasional tahun-tahun sebelumnya, 2019, 2018, ada teori, ada eksperimental, ada problem, ada solution juga. 2015, ya, ada banyak latihan-latihan soal. Nanti kalian bisa cek ya materinya satu persatu. Dan sekali lagi, kalau kalian mengalami kesulitan karena soal-soal yang ada di sini berbahasa Inggris, kalian bisa minta bantuan guru atau pembina olimpiade di sekolah kalian. Jadi itu tadi ya, ada banyak situs yang kalian bisa manfaatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi olimpiade matematika dan fisika, khususnya untuk adik-adik yang targetnya mau sampai tingkat internasional ya. Jadi kalian bisa menggunakan situs-situs ini untuk belajar di rumah. Cukup sekian informasi dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!